Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Oke, kita saat ini mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, kita mau menenangkan diri, kita mau bersaat teduh. Nanti bel yang kedua kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita menenangkan diri kita.
Jemaat bangkit berdiri, kita mau memuji, mengagungkan Tuhan kita, Tuhan yang besar, maha besar, Yesus Kristus. Kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam baitmu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Seperti lagu yang kita barusan nyanyikan, kita mau sujud, berdiam diri. Kita memiliki hati yang ingin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Roh Tuhan hadir di sini. Mari kita menyembah Dia, kita menyanyikan pujian, berdiamlah karena Roh Tuhan. Bekerja di sini.
mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami, Tuhan yang sudah bangkit, naik ke surga dan menyiapkan tempat buat kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang atas hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan datang ke rumah-Mu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Pakailah hati kami, mulut kami, pikiran kami, tenaga kami semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan juga yang tolong berkati untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, Pendeta Hardi, untuk menyampaikan firman-Mu. Biarkan apa yang dikatakannya asalnya berasal daripada-Mu. Dan kami yang mendengarnya, kami boleh mendengarnya dengan sungguh hati dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 4 hingga ke 21. Surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang genap, jemaat sekalian ayat ganjil, demikian seterusnya sampai ayat ke-20, ayat ke-21 kita akan baca secara bersama-sama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam bait-Mu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak bosan-bosannya mengasihi kita, yang tidak bosan-bosannya mengampuni segala kesalahan kita. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mengakui dosa pelanggaran kita. Mari pada saat ini kita pakai waktu itu, kita mau berdoa, kita mau mengakui dosa kita, meminta pengampunan daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya Bapa, siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Padahal kami seringkali, setiap saat
Mungkin setiap detik kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ataupun terhadap sesama kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kau sudah mendengarkan setiap pergumulan masing-masing di antara kami. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan yang mengetahui isi hati kami. Dan kami bersyukur dan kami percaya mengimani bahwa Tuhan tidak jijik kepada kami. Tuhan begitu sayang kepada kami, Tuhan mengasihi kami dan sudah mengampuni kami. Ajarkan kami Tuhan agar kami mengingat besarnya kasih-Mu dan kami boleh tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi biarkan kegiatan kami, perbuatan kami semuanya yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita umat yang percaya sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Namun di dalam kehidupan ini masih banyak tantangan. Kita mau berdoa, kita mau menyanyi, Tuhan tolong pimpin jalanku. Tiada yang kutakutkan, rahmat-Nya Tuhan sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Ladamus.
Terima kasih kepada Paduan Suara Laudamus yang sudah menyampaikan kesaksian pujian yang begitu indah. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini bertemakan diteguhkan oleh Roh Tuhan. Dengan pembicara Pendeta Hardi Varianto dan diterjemahkan oleh Gurindil Doli Yang. Mari kita berdoa. Bapa yang ramah ini kami datang ke hadapanmu. Kami datang kepadamu mau menyembah dan memuji engkau. Kami membutuhkan firmanmu untuk memimpin menguatkan kami. Serahkan kedua hambamu dan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkemenangan. Amin. Amin. 刚才我们已经读了我们所要思想的经文。 Tadi kami sudah membaca, kita sudah membaca ayat Alkitab yang akan kita renungkan. 我们特别看第16节。 Mari kita perhatikan ayat yang ke-16. 16节， 求他按着他丰盛的荣耀， 借着他的灵，叫你们心里的力量。 Efesus 3:16, aku berdoa supaya dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam menempuh perjalanan hidup ini, bukan hanya tenang-tenang saja. Kadang-kadang hal-hal yang tak terduga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Di dalam perjalanan hidup ini siapakah yang dapat menopang dan mendukung kita? Tidak ada cara lain. Di Yesus Kristus. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Jiu敬拜 Yesus. Hanya menyembah beribadah kepada Yesus. Taukau Yesus. Berdoa kepada Yesus. Kensui Sengling. Dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. 没有这四样事情的话, jikalau tidak ada empat hal ini, 我们实在没有能力奔跑人生的道路。 Maka kita tidak punya kekuatan untuk menempuh perjalanan hidup ini. 不是钱财, bukan kekayaan, 不是地位, bukan kedudukan, 不是学问, bukan ilmu pengetahuan. 乃是耶稣基督, 我们才是能够有坚固的信心, 而且他能够安慰我们。 Melainkan hanya Yesus Kristus yang mampu untuk meneguhkan iman kita dan menghibur kita. 我记得1969年的时候, saya ingat pada tahun 1969 saya mulai melayani. 我教会就给我15,000吨, maka gereja memberikan saya 15,000. 15,000吨是拿来一个月的。 15,000 untuk satu bulan. 在一个月当中怎么能够15,000吨呢? Di dalam satu bulan bagaimana bisa hidup hanya dengan 15,000? 所以中午我就吃饭, siang saya makan nasi, 早上跟晚上喝水, pagi dan malam minum air. 这不是一个月，三个月的时间。 Ini bukan satu bulan tetapi tiga bulan. 到底睡在哪里呢? Tidurnya di mana? 不是在床铺上, bukan di atas kasur, 乃是在 补脚车的地方, tetapi di tempat tambal ban. 就是那边睡觉, di sana saya tidur. 如果不是上帝的安慰坚固, jikalau bukan penghiburan dan ketuhan dari Tuhan, 我相信我已经离开了。 Saya percaya saya sudah meninggalkan. 别人能够吃一天三餐, 我只有一次一餐, 早上喝水, 晚上喝水。 Orang lain sehari makan tiga kali, saya hanya siang makan,
Pagi dan malam saya minum air. 睡觉在补那个脚车的地方。 Tidur di tempat tambal ban. 那是感谢主。 Bersyukur kepada Tuhan. 圣灵眷顾。 Roh Kudus teguhkan. 圣灵安慰。 Roh Kudus menghibur. 我们能够坚持到底。 Sehingga bisa bertahan sampai akhir. 到了3个月以后。 Setelah 3 bulan. 我才是能够有地方在礼拜堂睡觉。 Barulah saya punya tempat di gereja untuk tidur. 如果不是上帝的坚固, jikalau bukan diteguhkan oleh Tuhan, 实在没有办法, sungguh tidak mampu. 同样的，我们在奔跑人生的道路, demikian juga di dalam kita menempuh perjalanan hidup ini, 我们可以脸可以笑容, muka bisa senyum, 但是心里是不知道的。 Tetapi hati kita orang lain tidak tahu. 人完全不知道我们内心所面对的挑战. Orang lain tidak tahu tantangan yang kita hadapi. 健康的挑战、身体的挑战、生意的挑战，全部来了。 Tantangan kesehatan, tantangan usaha, semua datang. 谁能够帮助? Siapa yang bisa membantu? 谁能够安慰? Siapa yang dapat menghibur? Yesus. Yesus. 只有在耶稣基督里，我们才是能够真正实质得着安慰，得着坚固。 Hanya di dalam Yesus Kristus kita sungguh-sungguh diteguhkan dan dihibur. 问题是说，有人说，牧师，我已经参加聚会了。 Masalahnya ada orang mengatakan, Musa, saya kan sudah ikut ibadah. 我已经参加祷告会了。 Saya sudah ikut persekutuan doa. 我已经参加探访队了。 Saya sudah ikut tim besuk. 我什么都跟着，唱诗班也跟着。 Paduan suara ikut semuanya saya ikut. 好不好? Baik tidak? 还是很好。 Oh, tentu itu baik. 但这不等于说我们在耶稣基督里边。 Itu bukan berarti kita sudah berada di dalam Yesus Kristus. 我们怎么能够来到耶稣基督面前？我们怎么能够耶�u在我们里面呢？ Bagaimanakah kita bisa datang kepada Yesus kalau tidak di dalam Yesus Kristus? 没有其他的方法。 Tidak ada cara lain. 每一个人要来到主耶稣基督的面前。 Setiap orang harus datang di hadapan Yesus Kristus. 打开我们的心窍。 Membuka hati kita. 让他真正是进到我们的内心。 Dan sungguh-sungguh Yesus masuk di dalam hati kita. 他才是能够使我们有力量，使我们重新得力。 Sehingga membuat kita punya kekuatan dan mendapatkan kekuatan baru. 没有的话, jikalau tidak, 我们站立不住, kita tidak mampu berdiri teguh. 所以求主帮助我们让真正是耶稣基督是在我们内心里面。 Kiranya Tuhan menolong kita sungguh-sungguh Yesus di dalam hati kita. 他最明白我们, Dia paling mengerti kita. 单单知道我们, bukan 我们要跟随他。 Bukan hanya tahu, tetapi kita harus mengikut dia. 所以我们要有耶稣基督在我们心中。 Kita perlu ada Yesus Kristus di dalam hati kita. 请问耶稣基督在哪里? Permisi tanya, Yesus Kristus di mana? 只有每一个人能够回答上帝。 Hanyalah masing-masing yang dapat menjawab. Yang kedua, 不单单我们要靠圣灵 坚固我们不单单要做礼拜，那是不单单要接受耶稣基督，而且要殷勤做礼拜。 Jadi kita bukan saja hanya ada Roh Kudus, tetapi kita harus tekun rajin beribadah. 圣灵安慰我们不单单要接受耶稣基督。 Roh Kudus memimpin kita tidak hanya untuk percaya terima Yesus, 还是我们要来到参加聚会。 Tetapi kita harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. 因为当我们来到聚会的时候，我们是看见我们的主耶稣基督。 Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita melihat Yesus Kristus. 不是单单要听讲道的人。 Jadi kita bukan hanya orang yang mau dengar khotbah. 当然，这是很好的。 Tentu ini baik. 但是更重要的，当然来的时候准备主啊，我要见你的面。 Yang penting kita datang berkata kepada Tuhan, saya datang untuk berjumpa dengan Tuhan. 只有能够，你能够安慰我，坚固我。
Hanyalah Engkau yang bisa menguatkan dan meneguhkan saya. 由着借着神的话也安慰我，坚固我奔跑人生的道路。 Kiranya firman Tuhan untuk meneguhkan, memimpin perjalanan saya. Bukan hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya harus rajin beribadah. Kita harus tekun berdoa. Sangat penting sekali doa. Mengapa kita perlu doa? Saya tidak tahu apakah engkau pernah pikirkan. Ketika kita berdoa, pencipta, jadi yang dicipta dengan pencipta memiliki komunikasi. Apakah pernah mengalami itu? Saya dicipta dengan pencipta ada komunikasi. Yang kedua, yang diselamatkan dan penyelamat kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa saya ini orang yang diselamatkan, berkomunikasi dengan yang menyelamatkan saya. Enggak ada engkau, maka tidak ada. 第三，羊群与牧者说话。 Yang ketiga, domba berkomunikasi berbicara dengan gembala. 所以当我们祷告的时候, ketika kita berdoa, 羊群跟牧者说话, domba berbicara dengan gembala. 我愿意把我们的一生一世完全仰望交在牧者的手中。 Biarlah seumur hidup kita, kita serahkan hidup kita di dalam tangan gembala. 不是靠世界, 不是靠钱财, 但是靠 这一位永远的牧者。 Kita bukan bersandar pada kekayaan, bukan bersandar pada dunia, tetapi selamanya kita bersandar pada gembala. 他要走在我们的前面，带领我们奔跑前面的道路。 Dia berjalan di depan kita dan menuntun kita menempuh jalan ke depan. 第四, yang keempat, 当我们是在祷告的时候, ketika kita berdoa, 人民与君王说话。 Rakyat berbicara dengan raja. Tuhan di atas Tuhan, raja di atas raja, rakyat berbicara dengan raja. Oleh sebab itu, peganglah waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lepaskan. Tuhan terus menantikan kita. 到底当我们祷告的时候是什么呢? Ketika kita berdoa, itu apa? 儿女对父说话。 Berarti anak-anak berbicara dengan orang tua. 这是非常的重要。 Ini sangat penting. 爸爸是何等的, 我们的天父是何等的, 需要听你的话。 Allah Bapa di surga itu sangat rindu mendengar anak-anaknya berbicara. Di dalam Yesus Kristus, dia sungguh-sungguh dapat menyelesaikan dan menggenapi semuanya. Dia mengerti engkau dan saya. Dia mengetahuimu dan aku. 当别人不知道, 他知道。 Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. 当别人不明白, 他明白。 Ketika orang lain tidak mengerti, tapi dia mengerti. 所以当我们祷告的时候, ketika kita berdoa, oh, 孩子对父说话, anak berbicara kepada bapa. 儿女们对父说话, anak-anak berbicara kepada Allah Bapa. Bapa sehatannya. 想念儿女对他说话。 Bapa sangat merindukan anak-anaknya dapat berbicara dengannya.
Ketika kita berdoa. Jesus, kita harus mentaati. Kita harus mentaati Roh Kudus. Kita membutuhkan kekuatan dan penghiburan Allah. Hendaklah kita mentaati Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan. Hal yang dulu sudah tidak akan kembali. Besok belum tentu datang. Yang dapat kita pegang erat adalah hari ini. Ada hari ini, marilah kita cepat-cepat datang. Percaya kepada Yesus karena dia satu-satunya sandaran kita yang kuat. Dia adalah paling mengerti engkau dan saya dan dia tidak akan salah paham kepadamu dan saya. Saya tidak punya kekuatan, dia punya kekuatan. Saya kecil, dia besar. Saya tidak tahu apa-apa, tetapi dia maha tahu. 我有限, 他无限. Saya terbatas, dia tak terbatas. 我贫穷, 他丰富. Saya miskin, dia berlimpah. 我暂时, 他是永远的. Saya sementara, dia kekal selamanya. 所以我们一定要紧紧抓住. Oleh sebab itu, hendaklah kita pegang dengan erat-erat. 让我们奔跑人生的道路上. Ketika kita menempuh perjalanan hidup ini, kita menghadapi penderitaan hidup dan menghadapi tantangan. Dia tidak akan tutup mata, tidak melihat. Dia melihatmu dan melihatku. Bukan hanya melihatmu dan melihatku, bahkan dia akan mendampingi kita menempuh perjalanan hidup kita. Dengan demikian di dalam perjalanan hidup ini, tidak lagi kita bersandar pada dunia atau ilmu pengetahuan. Tidak bersandar pada harta kekayaan. Ini bukan tidak baik. Tetapi hanya sementara. Hanya Yesus Kristus yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Dia akan terus memimpin jalan hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersama-sama untuk membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepada-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, tanpa pimpinan-Mu, kami tidak sanggup menempuh jalan hidup ini. Tapi kami percaya dan yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tetap senantiasa
menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjadi damai sejahtera kami untuk menempuh kehidupan ini. Tuhan, kami sekali lagi serahkan jemaat-Mu di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam studi, dalam keluarga, baik pribadi. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jadi pimpin dan sertai sepanjang umur hidup kami. Kami tidak pernah berhenti-henti datang kepada-Mu, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan penghiburan bagi kami dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hal ini dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebentar kita akan mempersiapkan hati pikiran kita mau memasuki perjamuan kudus. Biarkan kita boleh berdiam diri, ya kita menyiapkan sikap kita untuk boleh mengikuti perjamuan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Datang ke Hadirat-Mu. Perjamuan kudus. Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi orang banyak. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, karena kasih setiamulah kami dapat hadir sampai saat ini. Karena kasih setiamulah kami dapat berbakti sampai hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan pada kami hari ini untuk mengenang kasih setiamu yang kekal dan abadi. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami. Biarlah sungguh-sungguh perjamuan kudus hari ini memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Tetap setia mengikut Engkau untuk memuliakan namamu, menjadi saksi bagi namamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Thank you.
Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang aku berikan itu, aku berikan untuk dunia ini. Amin. Mari kita terima bersama. Siapkan cawan kita bersama-sama. Sama-sama nyanyikan salibnya, salibnya. Kata barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Mari kita terima bersama. Kita Heris akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Ya Tuhan, bantulah kami untuk bukan hanya berterima kasih dengan bibir mulut kami, tapi biarlah seluruh hidup kami dengan rela dan sukacita kami persembahkan untuk melayani Engkau dan berbagian dalam pekerjaan di dalam kerajaan-Mu ini, ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai dan dimasukkan ke kotak persembahan ataupun dapat ditransfer melalui QRIS. Kita kembali menyanyikan pujian Ku Datang ke Hadirat-Mu. Aku
Syukur. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang bersyukur kepadamu. Kami membawa semua korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengundang kami pada hari ini untuk datang menyembahmu dan juga berjamu denganmu dan saudara-saudari seiman. Terima kasih Tuhan untuk keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat, setiap detik Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menuntun kami, menolong kami, membuka jalan. Bahkan Engkau juga menyembuhkan kami yang lemah, kami yang sakit ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan yang terlebih Tuhan, kalau pada hari ini kami juga membawa persembahan syukur kami. Baik itu berupa uang, baik itu berupa tenaga, baik itu berupa waktu, baik itu seluruh kasih kami Tuhan. Semua pelayanan kami, kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya semua ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan dan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dan yang Tuhan kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus tidak berubah, Roh Kudus memimpin, memimpin dan memimpin dengan saudara sehari dari kini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama-tama, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 19 Januari 2025, gereja kita akan mengadakan upacara penyerahan anak. Ya, satu upacara yang disediakan bagi para orang tua yang berkomitmen untuk mau menyerahkan anaknya, untuk mau mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi bagi para orang tua yang
belum pernah menyerahkan anak-anaknya dari umur baru lahir sampai umur 13 tahun dapat mempersiapkan diri ya. Syarat-syaratnya ada di layar. Yang pertama, kedua orang tua harus sama-sama sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Lalu yang kedua, salah satunya harus anggota gereja pemberita Injil. Dan yang ketiga, wajib mengikuti kelas pembinaan yang nanti akan diaturkan waktunya. Jadi bagi jemaat, para orang tua yang belum pernah menyerahkan anaknya dan ingin menyerahkan anaknya dengan batas maksimal tadi 13 tahun dapat mendaftarkan diri kepada Guru Injil Rosalani Eman. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, bulan depan kita sudah memasuki bulan Desember ya, dan kita sudah mulai akan ada banyak persiapan-persiapan Natal, dan majelis mengajak kita semua boleh berbagian dan memberikan persembahan Natal. Ya, jadi jemaat dapat memberikan persembahan Natal, menuliskannya di amplop, kalau ingin pakai amplop, dituliskan persembahan Natal, dimasukkan ke kotak persembahan. Atau bagi jemaat yang lebih terbiasa untuk transfer, ya jemaat dapat transfer, dapat sertakan berita persembahan Natal, ya paling tidak dikasih kode angka 25 di akhir daripada persembahan kita. Misalnya kita persembahannya 25.000, berarti 25.000, 25 rupiah gitu ya, 25.025 ya. Jadi supaya bendahara tahu itu persembahan khusus untuk Natal. Lalu yang terakhir, jemaat kasih Tuhan, mulai minggu depan selama 3 minggu tersisa di bulan November kita akan belajar beberapa perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya termasuk kepada kita semua. Minggu depan kita akan belajar tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan kisah tentang bendahara yang tidak jujur ya? Pendeta Andreas Himawan akan menyampaikan firman Tuhan ini, dan pertanyaan refleksi kita adalah waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, yang Tuhan Yesus puji itu ketidakjujurannya. Pertanyaan refleksinya boleh dimunculkan. Yang Tuhan Yesus puji itu ketidakjujurannya atau kecerdikannya. Lalu yang kedua, jemaat yang kasih Tuhan, mengapa seringkali kita menjadi murid Kristus yang tidak memiliki hikmat dan tidak cerdik ya dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Lalu yang terakhir, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap uang yang fana. Ya, itu pertanyaan refleksinya yang kita boleh renungkan. Nah, sekarang jemaat yang kasih Tuhan, seperti sudah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan persidangan umum jemaat dengan agenda tunggal pemilihan diaken Kepemberi Kemurnian periode ke-37 periode 2025-2026. Ya, kita akan membuka persidangan umum jemaat ini yang akan dibuka oleh ketua majelis kita, gembala sidang kita, Pendeta Hardi Varianto dengan ketokan palu. Saya persilakan. Dengan kemurahan Tuhan, pada hari ini akan dilaksanakan sidang jemaat untuk pemilihan majelis 2025 sampai 2026. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka. Jemaat yang dikasih Tuhan, para diaken akan membagikan kertas suara ya. Dan bagi yang membutuhkan alat tulis dapat angkat tangan, tapi alat tulisnya terbatas ya, tidak cukup mungkin untuk semua, nanti boleh saling meminjamkan ya. Kertas suara boleh dibagikan, tapi bagi yang sudah menerima jangan diapa-apakan dulu ya, jangan diapa-apakan dulu. Nanti kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mulai memilih. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang bisa memilih sekali lagi adalah, pertama adalah jemaat yang adalah anggota penuh, yang sudah dibaptis di Kepemberi Kemurnian khususnya, dan sudah masuk menjadi, atau yang sudah menjalani atestasi masuk menjadi anggota penuh. Ya. Jadi anggota penuh lah yang dapat memilih, yang sudah dibaptis di sini, dan yang sudah atestasi masuk. Lalu yang kedua yang juga bisa ikut memilih adalah jemaat yang belum anggota penuh tapi
sudah dibaptis di gereja lain dan sudah aktif beribadah di GPMBRI Kemurnian selama 2 tahun berturut-turut. Ya, jadi kalau rekan-rekan sudah beribadah selama 2 tahun, bahkan lebih, ya jemaat dipersilakan untuk ikut memilih. Ya, jadi yang belum dibaptis, tidak ikut memilih dulu, yang juga belum ibadah di GPMBRI Kemurnian selama 2 tahun, dan berasal dari gereja lain, diharapkan juga untuk tidak memilih dulu. Ya, jadi yang belum untuk tidak memilih dulu. Sekali lagi, jangan diapa-apain dulu, cukup dilihat dulu muka-muka yang ada di dalam foto-foto tersebut, nanti kita akan melakukan tahapannya bersama-sama. Apakah cukup kertasnya? Ya, sekali lagi jemaat yang dari gereja lain yang belum 2 tahun atau bahkan mungkin ada jemaat yang tidak kenal orang-orang di foto ini gitu ya, lebih banyak nggak kenalnya, ragu-ragu mau pilih siapa, jangan, sebaiknya tidak ikut pilih gitu ya, sebaiknya tidak ikut pilih ya. Oke, sudah semua. Ada yang belum dapat kertasnya? Ya, kalau jemaat yang baru datang, baru 1 tahun, itu juga jangan ikut memilih ya. Oke, kalau sudah semua jemaat yang kasih Tuhan, kita akan berdoa dulu sekali lagi, mohon Tuhan sekali lagi yang boleh memimpin kita ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami akan mencentang beberapa nama dari 13 nama yang ada. Ya Tuhan, tolong kami untuk memilih dengan bijak, tolong kami untuk memilih dengan tepat ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan, kita akan melakukan tahapannya bersama-sama ya. Yang pertama, kita ke kotak paling bawah dulu. Harap semuanya tulis nama dan tanda tangan dulu. Ya, semuanya tulis nama dan tanda tangan dulu. Bu Betty, masih ada pulpen di depan sini, sepertinya butuh pulpen. Dah semua tulis nama dan tanda tangan dulu. Ya, yang perlu dibantu nggak apa-apa, lebih pelan nggak apa-apa ya. Yang perlu dibantu nanti nggak apa-apa ya. Kalau sudah, kita akan lanjut. Jemaat, kita akan melihat di atas kotak yang tadi itu ada 6 foto, yaitu 6 calon kaum muda.
kita pilih 4 orang, ya. Kita boleh centang 4 orang, laki-laki maupun perempuan, ya. Ya, kita centang 4 orang kaum muda. Silakan dicentang. Sudah, selanjutnya kita mau melihat ke atas ke kelompok calon dewasa. Yang pertama kita pilih dulu wanitanya. Di sana ada 2 wanita, silakan pilih salah satu ataupun pilih keduanya. Ya, kalau kita ingin satu, kita pilih yang mana, atau kita ingin pilih keduanya, silakan dicentang keduanya. Lalu yang terakhir, sekarang kita mau pilih para prianya, ya. Kalau tadi kita centang perempuannya 1, centang prianya 4. Ya, kalau tadi centang perempuannya 1, centang prianya 4. Kalau kita centang perempuannya 2, centang prianya 3, ya. Sekali lagi, kalau kita centang perempuannya 1, centang prianya 4. Yang dewasa, ya. Ini udah yang dewasa. Ini sudah selesai, ya. Nah, kalau kita centang perempuannya 2, kita centang prianya 3. Jangan lupa para diaken yang bagi-bagikan kertas juga ikut milih, ya. Jangan sampai diri sendiri nggak milih. Yang sudah boleh angkat tangan, nanti para petugas akan mengumpulkan kembali. Angkat kertasnya, biar bisa diambil. Oke, boleh tolong, dia akan lari, boleh tolong dikumpulin di sebelah kanan, dikumpulkan kembali, ya, atau ke Budoli, ke dia ke Magda, boleh dilipat, boleh dibuka, nggak masalah rekan-rekan, ya. Ya, masih butuh waktu, ya, masih perlu lebih pelan, nggak apa-apa, jangan terburu-buru. Oke, tetap diangkat tangannya. Nah, kertasnya yang diangkat supaya tahu, ya. Kosko ada di belakang, nah, boleh diambil. Kalau sudah semuanya dikumpulkan di Diaken Sekoy, ya, semua dikumpulkan di Diaken Sekoy. Oke, ada lagi di balkon sudah semua, dia akan miahung.
Jangan lupa alat tulisnya yang dipinjamkan juga dikembalikan ya. Alat tulisnya juga dikembalikan. Sudah, ada yang belum? Oke, sudah? Bu Dali, sudah? Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk partisipasinya dalam pemilihan diaken untuk hari ini. Ya, kita akan tutup. Ya, kita akan tutup sidang kita. Ya, kita persilakan Pendeta Hadi Varianto untuk boleh menutup sidang kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami di dalam pemilihan majelis. Maka dengan ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tutup ibadah khususnya pemilihan majelis untuk tahun 2025 sampai 2026. Ya, demikianlah persidangan umum jemaat hari ini dan demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Silakan bersaat teduh.